Tribuners, kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya, Kamis 7 September 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakhiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pukul 4 pagi sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Namun pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali cerah. Pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan mengalami cerah berawan. Pukul 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali cerah. Suhu di Kota Malang berkisar 17 sampai 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 10 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 sore sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 18 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, Tribuners, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Kota Batu akan berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 15 sampai 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.